Ayo kita bikin squad tapi ambil pemain dari klub yang lolos 8 besar UCL ya guys ya. Langsung aja kita bakalan coba tebar tersebut dan kita bakalan coba langsung review di divisi. Mari kita gas, let's go. Belum pada top up koin kan? Langsung top upin buruan di Zetroof ID ya guys ya. Karena kenapa? Lagi ada flash sale koin, gila. Jadi lebih murah teman-teman dari biasanya ya guys. Ini terbatas ya teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman, jangan sampai kalian gak top up ya guys ya. Ini terbatas loh. Langsung gas top up koin di Zetroof ID. 1 hour later. Oke teman-teman semua, let's go. Langsung saja ya guys ya, kita bakalan coba langsung gas di sini. Amira United lawan kita. Di divisi 2 deh ya guys ya. Aduh, Acu belum divisi 2 ya guys ya. Oke, jadi ini dia teman-teman semua. Karena mungkin masih nunggu 2 tim lagi kan. Masih nunggu 2 tim lagi. Jadi ya di sini cuma ada apa namanya, Real Madrid gitu ya. Bentar, mana ya. Nah ini ya guys ya, Madrid, Barca gitu kan. Madrid, Barca, Arsenal, Bayern Munchen, terus PSG ya guys ya gitu ya. Oh City guys ya, sama City. City, Barca, Madrid, Arsenal, Munchen sama PSG ya teman-teman. Jadi gue ambil dari yang udah di post aja sama pihak UCL-nya yang udah pasti lolos ya guys ya. Jadi kita bakal coba langsung aja meta kick off bro. Let's to the go, let's go. Ini dia Brahim Diaz, kasih ke Speedy, ada. Oh, kilian Mbappe. 1 menit guys, cukup 1 menit langsung jebol. Gila, let's go. Squad 8 besar UCL nih bos. Anjay. Oke, langsung aja kita bakalan coba langsung gas di sini. Dapetin bolanya. Let's to go, let's go. Oh my god. Bentar dulu. Dapetin bolanya. Let's to go, let's go. Awas, hati-hati. Satu skuskoy. Ah, bahaya ini. Oke, Donnarumma nih from PSG ya guys. Kita bakalan coba langsung aja di sini. Ada Kylian Mbappe. Bellingham dong. Bellingham, Pak. Oke, sabar. Gordon mau ngapain tuh kira-kira? Ngapain bang? Diaz, no! Blessingannya ngeri sih si Diaz ya guys ya. Awas, hati-hati bro. Oke, ini dia ya guys ya. Modric langsung kasih ke sini. Ada Pedro. Langsung aja di sini. Kita kasih umpan langsung ke depan. Nice. Langsung aja. Kita double touchin. Langsung umpan. Let's go. Brahim Diaz! Bellingham! Goal! Bellingham, Bellingham goal. Let's go. 2-0 bro. Gila. Mode ini nih. Mode bantu ini guys. Let's go. Pedri kasih ke Brahim Diaz. Brahim Diaz langsung kasih ke belakang dulu, ada Marki. Marki kasih lebar dikit ke sana, ada Davis ya guys ya. Davis umpan dulu di sini. Ada Modric. Modric langsung aja kita kasihin, ini dia bro. Let's go. Wow. Agresif banget, gila mainnya cuy. Gila, di squad 8 besar UCL benar-benar. Oh ya, untuk pertama kalinya sejak 2020 Barcelona baru ke 8 besar lagi loh. Jadi sejak 2020 tuh kita jadi badut 16 besar ya. Oke, sabar. Dapetin bolanya. Let's go. Awas, hati-hati bro. Oke, ini dia ya guys ya. Modric gimana? Kasih ke siapa di sini? Ada. Oke, Pedro. Umpan dulu ya guys ya. Set. Majuin Pedro. Aduh, itu udah bagus banget tuh kerjasama antara Belimbing dan juga Pedro ya guys ya. Oke, ini dia, apakah bisa? Langsung aja maju Tomiyasu. Let's go. Ini dia mas bro. Aduh, kenapa mentok terus? Aduh, oke, nggak apa-apa, santuy. Dapetin bolanya. Let's go, ayo maju dulu. Kilian Mbappe. Let's go. Langsung aja nggak sih guys? Set. Oke, mantap. Boom. Gila. Kita gempur terus Pak. Oke ya guys ya. Dia udah divisi 2 ya. Kita baru divisi 3 nih bos. Ayo, divisi 3 versus divisi 2. Ayo. Oke. Let's go. Nice banget. Oke, bisa ini. Ya, mentok gitu bre. Oke, sabar. Mau kemana tuh kira-kira? Santuy dulu Pak Haji. Ya ampun, kenapa salah umpan gitu dah. Ya elah, selalu ada peluang untuk lawan gua dah. Hey. Au! Au! Bunda, enggak apa nih? Oh, offside ya bang ya? Ya maaf. Offside bro. Let's go. Oke, masih bisa diselamatkan lah. Ya, ya ampun, jangan kayak gitulah umpannya bre. Oke. Di daerah kalian lagi hujan terus nggak guys? Hujan terus nih di gua nih guys. Dingin cuy. Dingin udah kayak Thomas Lebeo. Aduh anjir, apaan sih? Dapetin dong. Awas, jangan mau kebobolan guys. Oke, kita hari ini harus clean sheet. No! Rume, gila dia akunnya Sultan ya guys ya. Punya Maldini, gila.
punya Maldini, punya Rume, epic loh cuy. Sama Messi-nya juga Messi ini cuy, Messi 2015, berarti sama-sama akun top up ya, player-player top up ini bro. Oke, sabar, santuy, sikus-sikus dapetin bola. Waduh, garang amat ya, kita kalah nih kayaknya guys. Kalau misalkan adu sundulan ya guys ya. Pemain kita pendek-pendek cuy, depannya cuy. Oke, langsung aja, Modric, kasih-kasih dari sini. Ada Pedro, let's go Pedro. Hai, sibal, sibal, langsung aja ini dia. Bellingham, Belling, goal! Oh! Oh my god, gila tendangannya coy. Buset. Aduh, Bellingham. Bener-bener bro. An hour later. Oke. Kita bakalan coba langsung gas di sini. Awas hati-hati rawan kejebolan ya babak kedua ya guys ya. Tapi kita harus menjaga pertahanan kita. Let's to the go, let's go. Awas, nakal ya mainnya di tenggol-tenggol gitu bro. Apaan tuh? Oke, langsung aja kita gas, let's go in. Oke, bagus banget itu dia. Ha! Aduh, ampun. Aduh, gua mah. Oke, sabar. No. Umpan. Mau kemana sih, Bang? Ya elang, kenapa gua umpan lagi? Beling. Kenapa lu umpan lagi? Kocak gaming ya. Oke, sabar. Oke, dapat. Nice. Yuk, Bellingham sendirian, let's go, balikin dulu, nice tuh, itu sendirian Modric, nice, bagus banget. Yuk, bisa, build up, santai gaming, langsung aja shoot, Tora, aduh. Ya udah bagus banget loh, itu chop turn ya, gue expectnya tuh Marcel turn, ternyata malah chop turn ya, tapi bagus itu tadi ya, mantap. Oke, jadi kita bakalan coba langsung aja undang Mbappe dulu ya. Seperti biasa, Mbappe, ayo Mbappe kita undang dulu, langsung aja umpan, let's to the go, let's go. Ya, elah kejauhan Mbappe. Kenapa ke situ Mbappe? Jangan ke situ Mbappe. Oke, dapat. Nice, bagus banget. Kita nggak kasih nyerang dia lah. Ya. Kita gempur, pakai gempur terus ya guys ya. Ini dia double touch. Ya elah. Ya ampun, jelek banget double touch-nya ya. Emang kalau misalkan special double touch itu malah susah buat bambum-bambum sih, guys. Emang susah, cuy. Jadi agak sedikit sulit ya kalau misalkan pakai double touch yang special untuk double touch and boom. Susah, guys. Ini kalau double touch special buat kayak gitu guys. Set, gokil Markel Bang, gokil gak sih guys? Oke. Ya! Gak gol sih, astagfirullah. Hey! Gak gol Bang. Double touch. Aduh! Kok itu bisa gak gol gua mah? Oke, dapat lagi, gila. Kita gak kasih dia nyerang poke guys ya. Ah, kita gempur. Obaga! Ih, sumpah chopternya kok bagus-bagus ya match ini ya. Atuh guys, kayak gitu ya. Oke, aduh, kenapa sih ke situ ya umpannya ya. Ini nggak, bolanya nggak out-out. Gue nggak ganti-ganti pemain, woy. Kocak gaming, sumpah. Ya, pemainnya nggak ada yang ganti guys. Tapi nggak apa-apa teman-teman semua. Dan ini dia guys ya, kita berhasil mereview 8 besar UCL ya. Untuk klub-klub atau pemain-pemain yang udah memastikan diri lolos ke quarter final ya. Mantap sekali teman-teman ya. One hour later. Saya dulu disini ya guys untuk video kali ini teman-teman semua. Jadi ini dia ya guys ya, untuk sekuat 8 besar UCL-nya teman-teman ya. Gokil marukil menggokil. Walaupun belum sepenuhnya kayak Atletico Madrid belum main, Dortmund belum main, tapi ya yang jelas di sini udah diposting sama UCL-nya. Ini yang udah memastikan diri lolos gitu ya. Jadi kita bikin skuadnya dan ternyata gokil banget ya. 3-0 tanpa balas melawan divisi 2. Gokil marukil menggokil. Baik, kita bisa pamit. Keep charming, work hard and loving. See you in the next video bro. We'll be right back.